Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Tadam, 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 tadam.